Baik, terima kasih Pak ya atas paparan materinya yang sangat teknis banget ya, meskipun jenisnya belum sampai kanwil dan kankah ya Pak ya, karena masih angkat 18 Oktober ditandatangani Pak Hadi Cahyanto. Baik, materi berikutnya langsung pada Kang Udin. Saya kalau manggil Kang Udin itu langsung Prof. Doa ya, amin ya Kang. Monggo silakan. Rekan-rekan sekalian, mungkin sebetulnya kan terkait dengan pelimpahan kewenangan ini juga dari DPR ya. Tapi sebetulnya ini kan terkait dengan perubahan atau digantinya Perkaban nomor 2 tahun 2013 ya. Nah, Perkaban 2013 itu dicabut dengan Permen 16 2022. Ya, jadi itu untuk masuk ke konteks peraturan tadi, saya coba mengutip sumpah jabatan kita selaku PPAT ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi PPAT akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan pemerintah Indonesia. Nah, item berikutnya bahwa saya akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan yang berkaitan dengan PPAT serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, berarti kan memang kita mesti atau harus memahami gitu ya, mesti dan harus memahami konteks peraturan-peraturan yang dimaksud gitu ya, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Habib gitu ya. Nah, setiap regulasi yang berkaitan dengan pertanahan, maka PPAT wajib untuk dapat mengikuti, memahami, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya, berikut tentu regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib, kemudian saya coba untuk mengulas terkait dengan Permen HTR ya, Kepala DPR 16 tahun 2022 yang merupakan perubahan ya, atau sebagian dari Perkaban Peraturan Kepala DPR nomor 2 tahun 2013. Ya, Permen HTR 16 tahun 2022 sebenarnya di dalam layar disebutkan adalah Permen HTR 16 tahun 2021. Nah, Permen HTR 16 tahun 2021 sebetulnya waktu itu sudah dibahas ya, terkait dengan perubahan ketiga dari PMNA nomor 3 tahun 97. Itu juga masuk ke kategori yang sebetulnya sangat esensial buat kita selaku PPAT. Nah, terkait dengan Permen HTR 16 2002 ini, 2002 ini adalah tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan penataran tanah. Ini juga sangat teknis sekali sebetulnya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pemberian hak tadi atau katakanlah penetapan hak tadi, bisa lihat dalam konteks kewenangan negara sebagaimana ketentuan di dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang pokok agraria. Jadi mana di dalam ketentuan tersebut ada tiga hal yang tentu kemudian menjadi concern dari PPN ya, dari kantor pertahanan. Nah, kemudian juga di dalam pasal 19 ayat 2 UPA ya, terdapat tugas-tugas pendaftaran tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Ya, tentu di dalamnya adalah salah satunya kewenangan PPAT yang merupakan pembantu tugas pemerintah, pembantu tugas PPAT dalam konteks pembuatan akte yang akan digunakan dalam rangka proses pendaftaran. Nah, beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan terkait dengan Permen HTR tadi, di antaranya misalkan pasal 2 Permen HTR 16 tahun 2022 yang terkait dengan pelimpahan kewenangan. Di sini ada beberapa hal yang tersebut termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan kewenangan menteri yang tentu nanti akan didelegasikan di dalam konteks perkara ini gitu ya, kepada kanwil atau kepada kemudian kantor pertanahan. Kemudian juga terkait dengan penataan sertifikat penataan buku tanah juga di dalam perkara ini juga disebutkan ya, bagaimana kemudian penataan buku tanah dan sertifikat dan atau pengesahan layanan pengesahan hasil layanan. Kemudian, ya saya masuk ke dalam konteks kewenangan kepala kantor wilayah terkait dengan hak pilih sebagaimana ketentuan di dalam pasal 5 Permen HTR 16 2022 ya. Di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan hak pilih untuk orang perorangan atau atas tanah pertanian yang luas lebih dari 5
10.000 meter, ya 5 hektar, dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perseorangan. Itu merupakan kewenangan Kanwil, ya, Kanwil. Kemudian juga hak untuk para perorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 meter persegi, ya, sampai dengan 15.000 meter persegi, dan hak pilih untuk badan hukum keagamaan dan atau badan hukum sosial yang kami tunjuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2003 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat memenuhi hak pilih atas tanah yang luasnya lebih dari 50.000 meter, ya, sampai 150.000 meter persegi. Ya, berarti kalau kemudian ada gereja misalkan ini, ya, yang kemudian ditunjuk sebagai pemegang hak pilih, ya, sebagaimana ketentuan di dalam PP 3863 itu merupakan bagian dari kewenangan Kanwil kalau objeknya luas atau seluas lebih dari 5 hektar, ya, 50.000, ya, sampai dengan 150.000. Nah, kemudian juga terkait dengan hak pilih untuk orang-orangan atau atas tanah non pertanian yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B. Ya, maka hak atas tanah berupa HGB atau hak pakai dan kewenangan pemberian HGB atau hak pakai sebagai dimaksud dalam huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri. Kemudian juga terkait dengan hak itu, ya, pasal 6 permen HTR 16/2022 disebutkan kepala kantor wilayah menetapkan keputusan mengenai HGU untuk badan hukum di atas tanah negara, ya, atau di atas tanah hak pengelolaan yang luasnya lebih dari 250.000 meter persegi sampai dengan 5 juta meter persegi. Itu untuk HGB. Untuk HGB, ya, pasal 7 permen HTR 16/2022 kepala kantor wilayah menetapkan keputusan mengenai HGB untuk perorangan di atas tanah negara atau di atas tanah PL yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi, ya, dan HGB untuk badan hukum atau di atas tanah negara atau di atas tanah pengelolaan yang luasnya 30.000 atau 3 hektar sampai dengan 250.000 meter persegi. Kemudian juga terhadap hak guna bangunan untuk perseorangan yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, maka pemberian HGB harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang memenuhi syarat serta dilengkapi dengan perizinan perusahaan dan kewenangan pemberian HGB sebagaimana dimaksud huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Nah, itu terkait dengan HGB. Kemudian juga hak pakai, ya, pasal 8 permen ATR kepala BPN nomor 16 tahun 2022. Kanwil menetapkan keputusan mengenai hak pakai untuk perorangan di atas tanah negara, ya, atau di atas tanah HPL, atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi sampai dengan 250.000 meter persegi. Kemudian juga hak pakai untuk perorangan di atas tanah negara atau di atas tanah HPL, atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. Kemudian juga terkait dengan objek redistribusi tanah, itu juga merupakan bagian dari kewenangan kepala kantor wilayah dalam memberi keputusan mengenai penetapan tanah yang dikuasai oleh negara menjadi objek redistribusi tanah dan penetapan pengeluaran dari objek redistribusi tanah atas tanah-tanah yang telah ditetapkan menjadi tanah objek Lenpo. Nah, kemudian juga ada kewenangan kepala kantor pertanahan. Pasal 10 Permen HTR 16/2022 tentang hak pilih akta atau kepala kantor pertanahan menetapkan keputusan mengenai hak pilih untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Jadi kalau tanah pertanian 5 hektar itu kantor pertanahan, di kepala kantor pertanahan. Kemudian hak pilih untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 hektar, 5.000 meter persegi. Kemudian juga hak pilih untuk badan hukum keagamaan, ya, dan atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2003 tentang penunjukan badan hukum yang dapat memenuhi hak pilih atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, 5.000 meter persegi. Jadi kalau ada permohonan terkait dengan gereja, terkait
misalkan ini atau yang lain gitu ya, maka dilihat apakah itu adalah di bawah 5.000 meter, 5.000 meter gitu ya, atau seperti apa. Kemudian juga klik atas tanah dalam rangka pelaksanaan transmigrasi restitusi tanah, konsolidasi tanah dan program lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian juga kepala kantor pertanahan menerbitkan izin perolehan tanah dengan status sampai untuk bank negara. Ya, jadi kalau bank mandiri misalkan ini, kemudian itu menjadi ranahnya kepala kantor pertanahan. Koperasi pertanahan dan badan keagamaan dan badan hukum sosial yang telah ditunjuk mempunyai hak milik atas tanah. Ya, beberapa katakanlah lembaga keagamaan memang kemudian dia sudah punya SK tersendiri terkait dengan buat memiliki hak milik. Nah, berarti itu masih dalam ranah kewenangan kepala kantor pertanahan. Nah, terkait dengan hal ini, ya, pasal 11 Permenaker 16/2022, kepala kantor pertanahan menetapkan keputusan mengenai HGU dengan atau untuk perorangan atau badan hukum di atas tanah negara atau di atas tanah APL yang luasnya 5 hektar sampai dengan 25 hektar, 250.000 meter persegi. Dalam hal HGU untuk perorangan luas yang lebih ketentuan sebagai dimaksud, ya, jadi kalau antara 5 hektar sampai 25 hektar itu kewenangan kepala kantor, tapi kalau lebih, ya, lebih ketentuan sebagai dimaksud ayat 1, pemberian HGU harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang memenuhi syarat untuk dilengkapi dengan perizinan perusahaan. Dan kewenangan pemberian HGU sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Nah, kemudian HGB, ya, pasal 12 Permenaker 16/2022, kepala kantor pertanahan Jakarta menetapkan keputusan terkait dengan HGB untuk perorangan di atas tanah negara atau di atas tanah APL luasnya sampai dengan 10.000 meter persegi, ya, berarti 1 hektar, ya. Kemudian HGB untuk badan hukum sampai dengan 30.000 hektar. HGB untuk badan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah APL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk hak pakai kepala kantor pertanahan, ya, yang pertama adalah hak pakai untuk orang-orang di atas tanah negara atau di atas tanah pengolahan, atas tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 5 hektar, 50.000 meter persegi. Kemudian hak pakai untuk perorangan di atas tanah negara atau tanah APL, atas tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 10.000 meter persegi, 1 hektar. Hak pakai untuk badan hukum di atas tanah negara atau di atas tanah APL, ya, atas tanah pertanian, yang luasnya sampai dengan 25 hektar, 250.000 meter persegi. Hak pakai untuk badan hukum di atas tanah negara atau di atas tanah APL, ya, pertanian, yang luasnya sampai dengan 30.000 meter persegi. Dan hak pakai selama digunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah integrasi, program integrasi, dan perwakilan badan internasional. Jadi kalau kepentingan misalkan kementerian agama menggunakan sekolah tinggi apa untuk kejaksaan agung, siap menggunakan kejaksaan tim taksel itu merupakan ranah kewenangan kepala kantor pertanahan. Nah, kemudian juga terkait dengan pelimpahan kewenangan dataran tanah meliputi survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dan ruang. Pasal 14 Permenaker 16/2022 disebutkan pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari kepala kantor pertanahan. Dalam rangka optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran serta dengan mempertimbangkan kekuasaan teknologi dan petugas atau oleh petugas pengukuran, maka pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 hektar ya, dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Pengukuran suatu bidang tanah yang lebih dari 25 hektar sampai dengan 1000 hektar oleh kantor wilayah. Pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya dari 1000 hektar itu dilaksanakan oleh kementerian. Pengukuran dalam rangka pemberian hak pakai selama digunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing dan
program badan internasional dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Ya, jadi tadi pemberian haknya juga oleh kantor pertanahan untuk misalkan apa haknya dipergunakan untuk instansi pemerintah gitu ya. Kemudian juga penggunaan hasil kurang yang dilaksanakan oleh kantor wilayah dan kementerian sumber daya maksud dalam ayat 2 belum beda dan C yang sampaikan kepada kepala kantor pertanahan. Kemudian juga pengajuan pengurangan sumber daya maksud dalam ayat 2 ditujukan kepada pejabat yang berguna sesuai dengan kuasa kewenangan. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia di C, kepala kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan dapat menugaskan KJSP ya, kantor jasa supaya lisensi atau surveyor berlisensi untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan penataan lingkungan tanah dan sertifikasi pasal 17 Permenaker 16/2022. Dalam kegiatan pendaftaran pertama kali saat sekolah ini, lingkungan tanah dan sertifikasi ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan. Dalam kegiatan tanah secara sistematik oleh panitia adjudikasi, ini buku tanah dan sertifikatnya ditandatangani oleh panitia adjudikasi. Dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah, buku tanah sertifikat dan atau pengesahan hasil layanan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan dan dapat disubdelegasikan kewenangannya kepada kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah dan atau pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. Nah, setelah bukti dari permen ini yang kemudian berhubungan langsung dengan kita selama di PPAT dan teman-teman selama di PPAT, kita lihat di dalam pasal 17 ayat 4 perkaban 2013. Ya, dalam perkaban tadi, dalam perkaban 2013 pasal 17 ayat 4 disebutkan dalam hal terjadi peralihan sebagian bidang tanah atau bidang itu dilakukan pemecahan pemisahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat akte oleh pejabat pembuat tata tanah. Jadi kalau dalam permen perkaban nomor 2 tahun 2013 pasal 17 ayat 4 kita tidak bisa lagi membuat akte jual beli misalnya akte peralihan hak untuk objeknya masih dalam hidup ya harus dilakukan pemecahan dulu. Pecah-pecah baru kemudian dibuatkan akte jual belinya, berarti kan harus pakai PPJB ya. Nah, ketentuan tersebut dalam perkaban 2013 pasal 17 ayat 4 tadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak diatur lagi di dalam permen HKR 16/2022. Ya, berarti kan kalau seperti itu, saya simpulkan atau bisa disimpulkan bahwa peralihan atas tanah sebagian bidang tanah boleh dilakukan ya tanpa harus dilakukan pemecahan atau pemisahan terlebih dahulu. Itu esensi buat kita gitu ya. Nah tentu nanti bisa kita konfirmasikan kepada PPRT ya, terkait dengan hal tersebut. Itu yang bisa disampaikan ya, dari saya terkait dengan Permen HKR 16 tahun 2022. Dan saya kembalikan kepada Pak Ida. Terima kasih.